Ya untuk membahas hal ini pemirsa kami ajak Anda untuk bisa berbincang dengan sejumlah narasumber kita pada sore hari ini ada Dewan Pakar Timnas Amin, Syaiful Huda, Jubir TKN Prabowo Gibran Putri Komarudin, Jubir TPN Ganjar Mahfud MD Ciko Hakim dan juga Pakar Politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore mas mbak semuanya. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. saya mau ke satu dulu. Mas, saya full huda dari Dewan Pakar Timnas Anies Mohaimin. Strategi apa yang dilakukan Timnas Amin di putaran terakhir kampanye ini tampaknya semakin pedas kritikannya terhadap uh, pemerintah dan juga capres 02 Ya, uh, ada beberapa yang sebenarnya kelanjutan dari kampanye-kampanye yang sebelumnya tapi pada konteks materi atau konten kampanye kita, kami ingin mempertegas setelah melihat fenomena terakhir dan merespon berbagai suasana batin publik kami terus menguatkan isu terkait dengan agenda perubahan-perubahan kami, terutama kepada 28 simpul kesejahteraan dimana kalau Mas Anies dan Gus Muhaimin terpilih 28 simpul kesejahteraan ini akan menjadi agenda utama kami untuk mempercepat proses kesejahteraan mereka. Ada petani, ada nelayan, pedagang, peternak, komunitas-komunitas eh, hobi dan berbagai-berbagai yang lain. Eh, karena itu, sisa waktu ini kami terus fokus melalui relawan, melalui caleg dari eh, koalisi partai pengusung Amin memperkuat komunikasi dengan 28 basis simbol e, kesejahteraan ini yang pertama yang kedua e, kami ingin memastikan bahwa e, potensi kecurangan yang semakin ke sini semakin terasa betul sembako dari bulog ditempelin stiker e, pasangan calon tertentu dan seterusnya dan fenomena yang lain sedang terus kami antisipasi pada prinsipnya bahwa kami sangat melihat kasat mata di lapangan potensi 18 hari kurang ini potensi kecurangan betul-betul sedang menjadi isu krusial yang sedang dihadapi di lapangan. Karena itu kami memperkuat basis saksi Seluruh saksi akan kami isi di semua TPS. Kami bikin rangkap saksinya, bahkan saksi okay. dalam dan saksi luar. Semua relawan bekerja memastikan semua instrumen yang berpotensi dilakukan: kecurangan, klaim sepihak, dan seterusnya sedang terus kami e, mitigasi. Prinsipnya, kami tidak ingin demokrasi ini e, tercederai gara-gara. Potensi intimidasi, potensi menggunakan instrumen usupan negara, dan potensi kecurangan tidak boleh terjadi. Nah, karena itu, masa kampanye terakhir ini, minggu-minggu terakhir ini, kami kuatkan semua basis itu dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya kecurangan okay. yang ketiga pasangan Mas Anies dan Gus Muhaimin tentu tidak bisa menjangkau semua yang berkirim undangan supaya bisa berkampanye di berbagai tempat tidak bisa menjangkau semuanya karena itu fungsi-fungsi yang semestinya Mas Anies bisa hadir, Gus Muhaimin bisa hadir berbagai tempat diganti oleh kinerja relawan dan para caleg yang bekerja di dapilnya masing-masing relawan dengan jaringnya masing-masing, jadi sekali lagi sisa waktu ini kita manfaatkan untuk uh, menyapa kembali dan kedua memastikan tidak ada kecurangan uh, Pilpres 2024 ini. Oke, nanti kita mau menuju ke Mas Uda lagi ada banyak hal yang harus kita gali tapi kita mau bergeser ke 02 ya. Mbak Putri, Mbak Putri kalau melihat ini narasi-narasi yang digaungkan oleh 01 dan juga 03 ini kan memberikan kritikan ya terhadap pemerintah dan juga 02. Apakah ini strategi untuk kemudian mendongkrak elektabilitas masing-masing atau seperti apa? 02 melihatnya Mbak Putri? Ya, masing-masing uh, paslon ini kan tentu mempunyai uh, fokus uh, yang berbeda ya uh, terkait dengan agenda pembangunan ke depannya. Hmm. Kalau kita di 02 tentu kita punya komitmen keberlanjutan tapi tentu hmm. dengan pecerpa, uh, percepatan dan juga penyempurnaan. Karena peninggalan dari pemerintahan Pak Presiden Jokowi itu sudah sangat kita rasakan manfaatnya setelah Covid kita bisa recover sangat cepat sekarang pertumbuhan ekonomi kita stabil di 5 persen, angka inflasi kita juga uh, apa cukup baik di angka 2,3 persen uh, dan juga berbagai program yang tengah digencarkan oleh Pak Jokowi uh, misalnya dalam hal hilirisasi baik itu mineral dan juga non-mineral itu juga akan kita uh, lanjutkan nantinya, jadi tidak hanya fokus misalnya pada nikel yang kemarin tempat uh, ramai diperbincangkan, tapi juga tentu kita tidak boleh melupakan sektor pertanian, perkebunan, dan juga yang selalu disampaikan oleh Mas Gibran terkait dengan hilirisasi digital, bagaimana kita bisa mengoptimalkan dari hulu ke hilir ekonomi digital kita, sehingga potensi ekonomi digital yang sekarang uh, masih uh, dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan asing yang masuk ke kita itu bisa kita uh, optimalkan di dalam negeri, sehingga uh, warga negara Indonesia menjadi juara di dalam negerinya sendiri. Itu kan sebenarnya pesan dari apa program utamanya uh, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dalam hal hilirisasi. Jadi kalau ada uh, paslon yang menginginkan hal yang berbeda, tentu menurut kami itu adalah sah-sah saja dalam demokrasi. Uh, tapi juga tentu kita harus uh, melihat apa yang sudah dicapai. Jadi jangan sampai kita fokus pada uh, kesalahan di dalam masing-masing uh, program yang sudah berjalan. Uh, terus uh, jadi melupakan segala hal yang telah kita capai sampai dengan hari ini. Karena tidak uh, bisa kita nafikan bahwa pemerintahan Pak Jokowi telah berhasil membawa kita keluar dari uh, krisis uh, ekonomi dan kesehatan yang kemarin uh, di mana banyak negara juga sekarang belum bisa uh, pulih dari uh, krisis pandemi COVID-19 kemarin. Jadi mungkin melanjutkan terkait dengan strategi kampanye, kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang sedang fokus untuk berkeliling uh, ke sebanyak mungkin kabupaten kota bertemu dengan masyarakat. Besok akan ada kirap budaya di Semarang yang menghadirkan uh, kedua Pihak Pak Prabowo dan Mas Gibran akan hadir, dan nanti akan berkeliling uh, sampai ke Pacitan. Uh, kita juga akan mengadakan uh, acara khusus anak muda uh, di JCC nanti, dan juga akan ada apel akbar tim kampanye nasional mudanya, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Jadi, uh, dalam uh, kampanye tersebut. Anak-anak muda akan mendapatkan kesempatan langsung untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan pandangannya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan terkait misalnya tadi tuduhan-tuduhan kecurangan yang seringkali dilontarkan kepada paslon lain, kepada kita. Uh, kalau kita di Paslon 02, setiap ada hal-hal uh, yang uh, menurut kita itu adalah bentuk kecurangan dari paslon yang lain, itu selalu dilaporkan langsung oleh tim hukum kita kepada Bawaslu uh, dan juga Task Wars yang kemarin uh, setelah dibuka oleh uh, Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, jadi uh, berbagai kecurangan juga kita uh, tenggarai ada di pihak lawan dan tentu ini akan sangat baik apabila kita semua menggunakan mekanisme yang ada untuk melaporkan tindakan-tindakan uh, tersebut jadi uh, tidak jadi tuduhan yang tidak berbasis. Oke. Menjelang detik-detik akhir waktu kampanye nampaknya masing-masing pihak mulai uh, blak-blakan ya soal strategi kampanyenya. Tapi bagaimana dengan 03 Masiko? Ini posisinya seperti apa? Nampaknya mulai berubah, semakin sering mengkritik pemerintah juga. Ya, kritik itu kan yang kita kritik bukan bukan pemerintah atau person-personnya. Yang kita kritik adalah perilaku dari berbagai beberapa pejabat negara perilaku dari orang-orang uh, yang berada di lembaga tinggi negara yang uh, kita tenggarai tidak netral dan ini terlihat dengan sangat-sangat terang -sangat mata. Jadi hal-hal seperti ini saya rasa wajar. Jadi tidak bisa juga kita menutup mata dengan apa yang terjadi yang terlihat banyak ketidaknetralan yang uh, mungkin tidak. Selalu eh, melanggar peraturan atau undang-undang atau apapun itu yang tertulis, tetapi ada adab dan etika yang dilanggar. Tapi kembali lagi soal strategi, tapi itu bukanlah strategi utama kita. Strategi utamanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak pernah bergeser sejak awal. Ingin menegaskan bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah presiden rakyat, adalah wakil presiden rakyat. Calon-calon pemimpin yang betul-betul akan dipilih oleh rakyat kebanyakan, bukan... Hanya oleh kelas menengah atas, dan artinya mereka juga menunjukkan dari rekam jejak dan sejarah kehidupan mereka sendiri. Mereka sendiri lahir dari rakyat yang sederhana dan menapaki jenjang karir dari bawah dan berjuang untuk mencapai ke atas. Jadi, selain menjadi presidennya, buruh tani nelayan pekerja tambang dan karyawan-karyawan biasa kita juga tentu menjadi presidennya anak-anak muda tapi anak-anak mudanya juga yang seperti apa anak-anak muda yang itu yang berjuang anak-anak muda yang tidak terlalu banyak mendapatkan privilege bahwa, atau kalaupun mendapatkan privilege mereka menunjukkan bahwa mereka juga adalah diri mereka sendiri contohnya kayak Mbak Putri Komarudin gitu ya kan seperti Alam Ganjar misalnya nah itulah anak-anak muda yang uh, insya Allah uh, ke depan akan mendukung kita dan yakin kami akan memenangi Pilpres ini dengan strategi-strategi itu dan kemudian lagi saya katakan bahwa kembali lagi mengkritik itu bukan menjadi strategi. Mengkritik itu karena hal-hal e, yang dilakukan dan kita lihat dan kita harus mengkritik dan kita juga mengajak masyarakat turut menjaga Pilpres ini agar menjadi Pilpres yang bersih, jujur, dan adil ke depan. Oke, baik Masiko. Nanti kita akan lanjutkan uh, oleh Prof Burhan tapi kita jeda dulu. Kabar petang mulai hadir saat lagi untuk Anda. Oke okay, kita langsung lanjut ke Prof Burhan. Prof Burhan kalau kita lihat narasi yang digaungkan oleh Kubu 01 dan juga 03 ini kan memberikan kritikan terhadap pemerintah. Apakah ini merupakan strategi untuk menaikkan elektabilitas atau yang memang ini dinamika politik antar masing-masing kubu saja? Itu seperti apa Prof Burhan? Saya kira wajar ya buat 01 dan 03 untuk e, mengajukan atau e, memberikan banyak kritik terhadap pemerintah, terutama juga soal isu netralitas aparat, karena bagaimanapun salah satu fungsi penting e, pemilu adalah e, mendapatkan legitimasi dari publik, dan kalau misalnya ada sedikit saja isu yang terkait dengan netralitas negara itu akan mengurangi legitimasi hasil pemilu. Jadi kita tidak boleh menganggap enteng betapapun mungkin isunya e, terkait dengan netralitas dan kecurangan belum sepenuhnya di e, apa di, di diikuti dengan bukti yang memadai. Tetapi penyelenggara negara tidak boleh abai sedikit pun karena ini berkaitan dengan legitimasi. Nah, soal strategi tadi sebenarnya kita tahu pemilu sudah makin mepet, dan kalau kita lihat data semakin dekat pemilu itu rumusnya atau teorinya itu jumlah pemilih swing voters dan undecided menurun. Itu rumusnya begitu, ya. Jadi kalau kita lihat e, teori semakin dekat hari-h, semakin banyak pemilih yang sudah menetapkan pilihannya, dan itu terkonfirmasi oleh hasil e, survei pasca debat yang relatif tidak terlalu banyak mengubah konstelasi elektoral. Perubahan 1-5 persen, terkesan kecil, tetapi sangat konsekuensial. Satu berkaitan dengan apakah pemilu bisa disimpulkan satu putaran atau tidak. Karena kita tahu perolehan Pak Prabowo kisaran 47-48 persen. Artinya meskipun efek debat tidak besar, tetapi bisa menaikkan atau menurunkan sehingga kans untuk mencapai atau tidak atau gagal mencapai satu persen menjadi penting. Dan ini yang kedua yang e, menurut saya sangat krusial juga yaitu berkaitan dengan siapa yang menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Karena selisih antara 0.1 dan 0.3 dalam margin of error. Karena dalam margin of error ada survei yang menemukan 0.3 sedikit di atas 0.1 atau sebaliknya. Nah, pada titik itu menurut saya memang door to door canvassing itu yang paling menentukan karena opini publik kita tahu itu sangat pekat ya dengan okay. efek partisan dengan echo chambers. Jadi perlu pendekatan lain dan pendekatan lain itu sangat menentukan terutama di jelang Oke, okay. Prof Burhan. Prof Burhan, maaf ya. saya potong hmm. sebentar. Kalau tadi Prof Burhan menyampaikan ya. bahwa swing voters dan undecided voters itu menurun ya. Menjelang Pemilu 2024 nanti 14 ya. Februari, apakah artinya strategi misalnya kita tahu narasi kritikan yang dilontarkan 01 dan juga 03 ini masih akan terus bergulir hingga nanti detik-detik menjelang pemungutan suara atau seperti apa? Jadi ada perbedaan karakteristik swing voters di Pilpres dan di Pileg ya. Pertama dari sisi jumlah, swing voters di Pileg lebih besar. Meskipun pemilu tinggal beberapa Minggu lagi, hmm. kan pemilu kan dilakukan serentak ya? Pilpres dan pileg, hmm. di pileg itu swing votersnya kisaran 20-an persen, sementara di pilpres itu tinggal 14 persen. Jadi lebih sedikit di pilpres. Hmm. Nah, kalau kita lihat karakter demografinya juga beda. Kalau di pileg, semakin menengah ke bawah itu cenderung belum menentukan pilihan. Jangan-jangan mereka menunggu angpau, gitu ya. Sementara kalau di pilpres itu... Demografinya lebih menengah ke atas, oh, okay. lebih swing votersnya lebih uh, middle upper class. Kalau di pilpres ya, Dan mm. nah, mungkin kritikan tadi masuk ya untuk konteks pilpres, okay. tapi tidak begitu masuk untuk konteks pileg. Mm. Kalau karakteristik demografi menengah atas kan mereka sensitif ya terhadap isu-isu yang berkaitan dengan, misalnya. Kualitas demokrasi, kemudian isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Nah, mungkin itu yang menjelaskan mengapa uh, menjelang pemilu makin intensif ya uh, uh, kritik uh, baik dari 01 atau 03. Dan menurut saya itu sah-sah saja. Oke, jadi potensi kritikan ini masih akan ya. terus menguat ya sampai nanti hari-hari ya, Prof Burhan ya. Iya, dan jangan lupa kenapa 02 tidak menguarkan narasi yang sama. Pasal 02 ini kan dari awal itu memakai narasi keberlanjutan okay. dan narasi ini diperkuat dengan stempel Gibran, putra hmm. Presiden Jokowi. Dan jangan lupa pula 02 ini e, berada di atas ya e, elektabilitasnya. Jadi wajar kalau kemudian menjadi sasaran tembak dari delapan penjuru mata angin. Okay. Jadi e, menurut saya sih nggak perlu bakaran juga karena bagaimanapun kontestasi elektoral pasti mengandekan pro dan kontra. Oke, baik. Kalau kita bicara soal isu-isu yang kemudian dipilih untuk dinarasikan pada sisa kampanye ini, kalau dari 03 Masiko, isu apa lagi yang akan diusung dalam waktu sisa kampanye ini? Apakah termasuk juga dengan isu mundurnya Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam? Ini tidak termasuk dalam strategi kampanye kita. Isu apa yang disebut oleh dibilang oleh Pak Mahfud bahwa beliau akan mengundurkan diri itu betul-betul berangkat -betul dari hatinya dia, berangkat dari hati nuraninya dia, dan kami meyakini itu juga e, tidak e, berefek secara elektoral bagi kami. Dan ini memang menjadi buah pikiran dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud, bukan sesuatu yang direncanakan oleh TPN atau apapun. Jadi isu yang kembali yang akan diangkat tentu isu yang dari awal yang kami perjuangkan isu-isu kerakyatan intinya yang tadi disampaikan dalam kampanyenya Pak Ganjar bicara soal KTP Sakti bahwa nanti juga kita akan melanjutkan bansos bahkan memperluas dan juga memberikan eh, bansos pada masyarakat yang masih belum dapat walaupun berhak dan hal-hal seperti itu yang tetap akan kami perjuangkan kemudahan-kemudahan bagi petani dan nelayan gitu dalam ekonomi biru dan ekonomi hijau misalnya kami me ...mengedepankan soal nelayanan. Salah satu hal yang eh, menarik itu adalah... Eh, sembari saya katakan kita ingin menegaskan kita sebagai presiden rakyat... ...dan ini ternyata dibantu oleh statement dari Boy Tohir... ...yang mendukung Paslon 2 kemarin ketika dia mengatakan... ...bahwa mereka sudah didukung sepertiga dari penyumbang ekonomi Indonesia... ...yaitu tanda kutip adalah konglomerat-konglomerat besar... ...walaupun akhirnya di... Bantah oleh beberapa kolom berat tersebut, okay. tetapi itu menegaskan bahwa kami, walaupun melakukan hal-hal yang sifatnya juga keberlanjutan, tetapi lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat kecil. Oke, okay. Bang Ciko, mungkin supaya diskusi kita juga nyambung ya sama yang disampaikan tadi Prof. Buruhan menyampaikan bahwa untuk potensi kritikan tuh masih akan terus terjadi sampai nanti menjelang detik-detik akhir ya pemungutan suara, karena kritikan ini disampaikan mengingat elektabilitas dari pasangan nomor urut 02 ini. Terus tinggi ini seperti apa tanggapan dari 03? maka nggak soal ya, itu? Sebenarnya ya bukan bukan masalah itu. Masalahnya kan seperti saya sudah sampaikan tadi di sebelum segmen hmm. yang ini. Saya katakan adalah kritikan ini karena ada pelanggaran pelanggaran yang kita lihat. Setiap okay. ada pelanggaran yang kita lihat, setiap ada rasa rasa di mana kita melihat ada kecurangan, pasti kita akan melakukan kritik secara keras. Dan ini tadi hmm. disampaikan oleh Prof. Burhan justru memang betul karena memang sudah memilih jalan untuk berjalan bersama anak penguasa, ya kan? Dan ini menjadi kecurigaan masyarakat bukan hanya kecurigaan paslon satu maupun paslon Tiga kepada paslon 2, itu udah umum saja orang yang memegang kekuasaan lebih besar tentunya mempunyai kecenderungan e, bisa untuk dapat kesempatan curang lebih besar daripada yang lain bukan berarti dari paslon yang lain tidak di beberapa daerah juga melakukan hal-hal pelanggaran itu tidak saya juga tidak mengatakan begitu tetapi itu hal yang biasa untuk diwaspadai dicurigai dan juga untuk keplancat, baik sengaja maupun tidak sengaja karena kekuasaan itu sangat sangat enak gitu, sangat gampang nih sepertinya kalau saya melakukan ini dan tidak ketahuan misalnya, ya kan saya bisa menekan orang lain misalnya, itu kan juga manusiawi ya, jadi itu harus juga dianggap sesuatu hal yang wajar aja. Oke, kalau bicara soal kekuasaan ini nampaknya ya nyenggol-nyenggol 02. Ma, uh, mbak Putri, uh, bagaimana tanggapannya? Oh, enggak nyenggol. nyenggol. Oke, okay, baik. Mbak Putri, oke okay, mbak putri kalau begitu dorong. dari... Dorong. Dorong. Dari 02... Oh, jolek -jolek, so, ya. Nyolek, nyolek ya. Kecolek ya, Mbak. Kalau dari 02, ini termasuk ada agenda kunjungan dari Capres dan juga Cawapres ke wilayah Jawa Tengah. Bahkan besok ya, Mbak, ya, rencananya di Semarang. Ini juga bagian dari strategi untuk bisa uh, menyolek suara-suara atau gudang dari 03 kah? Yeah. Ya, Uh, kalau kita kan memang pada kampanye ini, uh, alhamdulillah, sudah hampir semua provinsi dan kabupaten kota itu uh, dikunjungi, baik oleh Pak Prabowo, Mas Gibran, uh, dan juga tim relawan, baik itu tim kampanye nasional ataupun misalnya uh, tim relawan kita yang banyak uh, juga di, uh, apa, disusun di masing-masing provinsi. Jadi, kalau misalnya kita lihat uh, kunjungannya Pak Prabowo dan Mas Gibran besok dalam rangka... Memang, sebagai salah satu ikhtiar kita untuk meningkatkan elektabilitas kita di Jawa Tengah, karena memang, seperti yang kita tahu, Pulau Jawa ini masih jadi pusat dari lumbung suara bagi seluruh kontestasi, karena memang, ya, secara populasi paling banyak. Tapi itu tentu tidak melupakan uh, apa pentingnya provinsi dan juga pulau-pulau uh, lain karena Oke. kemarin Pak Prabowo juga sudah keliling di Pulau Sumatera, Mas dan hmm. sudah ke Nusa Tenggara, sudah ke Papua. Jadi ini hanya melengkapi dari rangkaian kegiatan kampanye yang telah dilakukan. Ya, syukur-syukur kalau elektabilitas di Jawa Tengah jadi bisa menyalip Mas Ciko, uh, itu kan juga akan menjadi salah satu dampak positif dari ikhtiar kampanye kita di Jawa Tengah nanti. Oke, kita mau menuju ke Mas Huda. Mas Huda, kalau menurut Mas Huda seperti apa? E, tadi kan Prof Burhan menyampaikan bahwa tensi untuk kritik yang dilakukan 01, 03 terhadap pemerintah ini masih terus akan berlangsung nanti ketika sampai hari H pemungutan suara. Apakah ini kemudian strategi untuk kemudian mendongkrak elektabilitas dan untuk menyaingi elektabilitas di 02 atau seperti apa, Mas Huda? Sebenarnya enggak. Jadi kritik okay. yang kita sampaikan sebenarnya kan hanya respon saja, respon balik dari apa yang sedang terjadi keadaannya memang potensi untuk terjadinya kecurangan besar okay. ditandai dengan para pejabat kita yang apa potensi untuk netralnya kecil gitu hmm. terlebih-lebih ketika Pak Presiden kemarin deklarasi bahwa Presiden boleh berkampanye dan berpihak gitu. Itu kan kira-kira deklarasi yang secara implisit uh, memberikan pesan kepada 270 uh, pj, bupati, wali kota dan gubernur di seluruh Indonesia gitu, yang kemarin ditunjuk langsung oleh uh, presiden gitu. Jadi kritik yang kami berikan sebenarnya respon balik dari apa yang sedang terjadi. Sebenarnya kami nggak mau sebenarnya. Uh, dalam masa kampanye terakhir kita ngomongin soal kritik, ngomongin soal potensi kecurangan kalau tidak ada tanda-tandanya, kalau tidak ada potensinya. Kami lebih memilih sebenarnya untuk fokus terkait dengan agenda perubahan yang terus kami usung dari 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi yang masih banyak persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Investasi besar, tapi lapang, lapangan kerja e, terbatas karena investasinya padat modal, bukan padat karya. Dan perbaikan yang lain, sembako juga masih mahal, kelangkaan pupuk juga dialami oleh petani, susahnya BBM untuk nelayan. Kita juga masih terjadi gitu. Jadi, sekali lagi, kritik yang kami berikan sifatnya adalah respon saja. Kalau okay. tidak ada potensi kecurangan. Kami tentu tidak mau bermain pada konteks yang semacam ini. Kami akan lebih fokus pada uh, menyampaikan kepada publik apa yang menjadi agenda uh, perubahan kita di masa yang akan datang untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Oke, bicara soal respon, kita juga ingin tahu bagaimana respon dari masing-masing kubu dan juga respon masyarakat mengenai pernyataan dari Presiden Joko Widodo yang kemarin sempat ramai diperbincangkan. Usai jeda, pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda. Ya, pemirsa, ada masih menyaksikan kabar petang, dan kita coba kupas sedikit mengenai pernyataan dari Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu yang menyatakan bahwa presiden memiliki hak politik dan boleh-boleh saja berkampanye. Bagaimana, Prof. Burhan? <tuh> ya, memang kalau dari sisi aturan, mungkin tidak ada yang dilanggar. Ya, meskipun lagi-lagi dari sudut pandang etika bisa menimbulkan banyak kritikan. Jangan lupa, ketika presiden menyampaikan pernyataan tersebut itu di samping kanan kirinya selain ada Menteri Pertahanan Pak Prabowo yang notabene sedang maju, juga ada Panglima TNI kan, jadi bisa menimbulkan kesan eh, bahwa Presiden sedang memihak calon Presiden tertentu dan jangan-jangan secara politik itu justru yang sedang dituju karena bagaimanapun ada efek elektoral terutama di saat approval Presiden itu sangat tinggi di data saya 79%, data LSI 83%. Dan memang ini kesulitan yang dihadapi oleh calon petahana ketika approval dari sudut pandang ekonomi positif terlepas ada banyak sekali kritik terkait dengan uh, kualitas demokrasi yang merosot, tetapi dari sisi ekonomi uh, misalnya inflasi hanya 2,6%. Jadi jauh turun dibanding misalnya zaman presiden sebelumnya. Terlepas dari banyaknya bansos dan seterusnya, tetapi masyarakat menganggap itu paket yang sangat diharapkan oleh mereka. Hmm. Jadi, misalnya kalau kita mengacu pada pengalaman di Amerika, tahun 92 itu ada presiden petahana namanya George W. Bush. Hmm. Dia presiden yang populer, apalagi setelah Amerika menang melawan Irak ketika Irak melakukan invasi tahun 90 dan George Bush dianggap sebagai pahlawan. Karena dialah presiden yang mengirim pasukan Amerika membebaskan Kuwait. Tapi apa coba yang terjadi dua tahun setelah itu? Dia kalah oleh uh, oleh uh, oleh namanya Bill Clinton yang mengikuti nasihat dari konsultannya, namanya James Carville, okay. yang mengeksploitasi kelemahan ekonomi dari George Bush. Okay. Jadi ada ada yang uh, sangat terkenal tuh, it's the economy stupid. Jadi mau apapun mau hebat eh, seperti apapun George Walker Bush eh, pahlawan yang dianggap membebaskan Kuwait dari Irak sekalipun ketika ekonomi buruk di bawah kendali dia maka dominasi presiden di bawah Republikan habis tuh oleh Partai Demokrat. Nah itu yang tidak terjadi sekarang ini di zaman Pak Jokowi lepas dari eh, apapun meskipun impor naik tetapi ekonomi cukup kuat variabel dan fundamentalnya. Lepas dari misalnya soal e, kita harus fair kan mengatakan bahwa terjadi resesi demokrasi kan. Mm -hmm. Tetapi ternyata masyarakat lebih peduli inflasi ketimbang demokrasi. Okay. Nah, ini yang kemudian menyulitkan buat 01 dan 03 untuk membawa narasi terutama yang berkaitan dengan aspek ekonomi. Okay. Nah, mungkin tetapi lagi-lagi masih ada peluang nih. Karena kalau kita lihat sehebat apapun ternyata Sampai sekarang 02 belum mencapai 50%, padahal sudah menggunakan sedemikian banyak sekali kan kekuatan dan sumber daya, itu pun belum juga mencapai 50%, artinya ya masih ada kesempatan minimal di putaran kedua kalau itu terjadi. Oke, baik Prof. Burhan, itu tadi pernyataan Prof. Burhan soal bagaimana memaknai pernyataan Presiden Jokowi. Kita mau menuju ke Mas Ciko lagi, Mas Ciko tadi ada... Ah, hal yang belum kita gali Masiko kalau Masiko menyampaikan bahwa isu yang disampaikan atau pernyataan dari Pak Mahfud yang berencana akan mengundurkan diri ini bukan bagian dari strategi kampanye apakah hal ini sudah dikomunikasikan dengan istana mengenai rencana ini pengunduran diri Masiko saya kurang mengetahui persis uh, sedetail itu ya yang paling tahu tentunya Pak Mahfud tetapi tadi okay. menarik apa yang disampaikan oleh Pak Burhan dan kita sedang membahas uh, statement dari Pak Jokowi tadi Nah itulah salah satu hal yang membuat seorang Mahfud MD uh, ingin mengundurkan diri karena beberapa bulan terakhir beliau sudah mencoba mencontohkan sebagai seorang pejabat tinggi negara yang tidak menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk berkampanye dan uh, berusaha sekali uh, dengan keras benar-benar tertib dalam menyatakan cuti dan lain-lain nah tetapi ini kan tidak dicontohkan oleh beberapa menteri yang saya sampaikan tadi ketika bahkan membagikan bansos dan mengatakan bansos itu adalah bansos dari Pak Jokowi misalnya padahal itu adalah bansos dari negara nah ini yang Menarik ditambah lagi ada eskalasi di mana Pak, Pak Jokowi menyampaikan bahwa dia akan ber, apa, artinya presiden itu boleh berkampanye, presiden boleh berpihak dan lain-lain. Jadi sampaikan tadi di, di belakangnya berdiri panglima TNI dan juga Pak Prabowo dan itu juga pada event menyerahkan uh, Super Hercules kepada uh, TNI AU sebagai Menhan dalam hal-hal orang kalau melihat secara jeli ini kan juga bagian dari kampanye terselubung termasuk seakan-akan itu adalah satu prestasi dari uh, Menteri Pertahanan walaupun uh, Super Hercules itu harus diketahui bahwa itu yang dipesan oleh Menteri Rian Rizat Riyakudu beberapa tahun sebelum Pak Prabowo menjabat artinya ini semua hal-hal yang memang menjadi concern dari Pak Mahfud itu sendiri, karena kita berbicara beberapa kali, saya berbicara di televisi ini sebagai juru bicara bersama staf khusus Menhan misalnya Ya, saya bertanya kepada dia di jam kerja dia berada di sini. Apakah dia menggunakan langgaran negara? Apakah apa, kuota yang dia pakai untuk zoom itu adalah mendapat tunjangan komunikasi dari negara? Nah, hal-hal seperti ini kan semakin rancu. Apalagi ketika seorang presiden menyatakan dirinya dia akan berkampanye dan bisa dipakikannya, ya, kalaupun dia sampai berkampanye dia akan mengkampanyekan anak kandungnya. Nah ini akan menjadi presiden yang luar biasa sekali. Sementara Pak Presiden sebelumnya beberapa bulan lalu menyampaikan bahwa harus netral dan lain-lain. Dan itu semua ada rekam jejak digitalnya di video dan lain-lain. Ini hal yang uh, memang menjadi concern. Jadi kembali dari pertanyaan yang diulang-ulang tadi bahwa kenapa mengkritik ya kan? Apakah akan, akan terus mengkritik setiap kali ada hal-hal seperti ini tentu akan kami respon dengan kritik. Dan semakin keras uh, pelanggarannya yang kita lihat semakin keras juga kritiknya. Oke, Mbak Putri, lalu bagaimana dari 02 merespon juga kritikan-kritikan dari 0103 atau mungkin ada isu lain yang akan disampaikan di sisa masa kampanye karena masih ada satu kali debat juga yang nanti akan dijalani oleh masing-masing capres. Ya, uh, kalau kami memang dari dulu kita fokus pada program-program yang uh, dikedepankan oleh Paslon 02 tentu uh, sudah sering didengar juga bahwa komitmen kita selain untuk melanjutkan apa yang telah dilaksanakan sebaik mungkin oleh Pak Jokowi di pemerintahan ini landasan hukum untuk ibu kota negara baru pembangunannya juga sekarang sudah uh, dalam progres yang baik kita juga akan melanjutkan berbagai uh, program perlindungan sosial yang telah berhasil. Tidak hanya bansos, misalnya seperti program Keluarga Harapan, kredit uh, mekar yang sudah uh, berhasil memandirikan banyak uh, perempuan, dan juga kelompok-kelompok uh, yang selama ini tidak punya akses untuk ke uh, dunia keuangan, uh, dan berbagai uh, program untuk anak-anak muda yang selama ini menjadi salah satu pencapaian uh, Pak Jokowi, misalnya seperti beasiswa yang sekarang diberikan untuk anak-anak uh, unggul dari Indonesia. Jadi, uh, komitmen kita tentu. Uh, untuk tetap melanjutkan seluruh program tersebut uh, dan itu yang tetap akan menjadi fokus kita selama sisa masa kampanye yang tinggal 18 hari ini. Jadi kalau dari dulu paslon 02 ini biasanya fokusnya ke program sendiri, uh, kita jarang ngulik-ngulik programnya orang lain karena kalau kita ngulik program orang lain nanti lupa bahwa fokus kita tentu harus pada visi misi dan program kerja sendiri. Karena yang harus kita pikirkan bukan hanya programnya tapi bagaimana mengkonsolidasikan kekuatan politik di DPR dan pemerintah misalnya untuk membuat landasan hukum bagi program tersebut, anggarannya nanti dari mana saja, bagaimana bisa mengefektifkan uh, implementasi programnya sampai ke level uh, apa masyarakat misalnya, dan bagaimana itu program bisa langsung jalan ketika Pak Prabowo dan Mas Gibran menjabat insya Allah sebagai Presiden dan Wakil Presiden uh, di akhir tahun 2024 ini. Jadi itu yang akan kita lakukan selama sisa masa kampanye nanti. Oke baik kalau dari paslon 01, Mas Huda, apalagi yang akan dikulik dalam memanfaatkan sisa masa kampanye, Mas Huda? Mas Huda, bisa mendengar suara kami? Halo, Mas selamat petang, Mas Saiful Huda. Oke, okay. oke okay, baik. Nampaknya kita terkendala komunikasi dengan Mas Huda. Kita terakhir mau ke Prof Burhan. Prof Burhan, ini bagaimana kemudian kalau kita melihat mengenai strategi yang akan digunakan oleh masing-masing pasangan calon ini dalam menambah suntikan elektoral untuk masing-masing, Prof Burhan? Ya, memang momentum harus dimaksimalkan, harus di kapitalisasi hmm. diciptakan karena bagaimanapun waktu yang tersisa tidak banyak jadi perlu kejutan-kejutan perlu terobosan-terobosan ya e, misalnya kalau kita mengacu pada 2014 saat itu sudah hampir crossing tuh antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya e, tetapi ada e, konser salam dua jari hmm. yang mengubah konstelasi memang tidak banyak hanya punya kontribusi sekitar 1 sampai 2% tetapi mampu membus ya semangat dan moral pasukan terutama eh, tim Pak Jokowi untuk memenangkan pertarungan dengan selisih sekitar 5 sampai 6%. Hmm. Nah, saya kira cara-cara semacam itu bisa ditiru meskipun hmm. tentu tidak bisa 100% direplikasi tetapi menurut saya perlu ada semacam boosting dari semua paslon. E, tentu dengan tujuan yang berbeda-beda ya untuk pasal 02 karena selisihnya sangat aman secara statistik e, pr yang masih sekarang e, mereka kejar dan belum tercapai adalah mencapai angka 50 jangan lupa 50 dalam survei itu pun itu masih margin of error jadi terkait dengan dugaan parameter apakah hmm. mencapai 50 pasti e, satu putaran belum tentu juga okay. ya karena kita tahu dalam survei itu tidak ada yang namanya kepastian, yang ada adalah probabilitas. Jadi tidak ada kepastian, tidak juga ada kemustahilan. Oke. Jadi dua-duanya dimungkinkan. Nah ini yang saya kira akan terus dikejar termasuk juga paslon 01 dan 02, terutama untuk memperpanjang nafas pertarungan hingga Juni eh, ta eh, tahun ini. Oke, okay, baik. Sayang sekali Mas Saiful Huda tadi terputus komunikasinya dengan kita semua. Tapi terima kasih Mas Saiful Huda dari 01, kemudian Mbak Putri. Oke, okay, baik. Tersambung sedikit Mas Saiful Huda, Halo, sedikit saja. Bisa. Apalagi yang akan dikulik untuk memanfaatkan sisa masa kampanye dari ya. 01? Ya, kami punya forum yang terus dapat respon luar biasa dari anak-anak muda, dari semua kalangan. ...Desak Anis dan Selepet Imin. Kita ingin menguatkan ini. Kita akan terus keliling di sisa waktu 18 hari di kota-kota yang konteksnya memang kami me, merespon undangan. Karena banyak anak-anak muda di berbagai kota besar di Indonesia yang mengundang melalui acara Desak Anis dan Selepet Imin. Kita akan datangi dan kami ingin memastikan semua uh, stakeholder yang ada di Indonesia bisa menangkap dan bisa berdialog secara baik dari agenda perubahan yang kami usung melalui pasangan Amin. Oke baik, nampaknya semua punya semangat yang tinggi untuk memanfaatkan possibility di sisa-sisa akhir masa kampanye. Kita tunggu kejutannya dari masing-masing paslon. Mas Haiful Huda, Mbak Putri, dan Mas Ciko, serta Prof. Burhan, terima kasih sudah bergabung kasih. sore hari ini di Kabar Petang. Sehat selalu semua. Terima kasih.